Assalamualaikum murid-murid. Okey, untuk pelajaran hari ini jawi kita akan masuk pelajaran keempat, iaitu suku kata terbuka. Suku kata terbuka. Okey murid-murid, jom kita lihat suku kata yang pertama hari ini. Okey. Perkataan pertama huruf alif. Okay, huruf alif dia ada dua bunyi murid-murid. Dalam jawi yang pertama alif bunyi dia a, alif a. Contoh ayam, a ayam. Yang kedua bunyi alif e, e. Contoh alif e enam, enam. Alif a ayam, alif a ayam, alif e, alif e enam. Seterusnya alif ya. Okey, alif ya ada dua bunyi juga. Yang pertama alif ya i, alif ya i. Okey, contoh bunyi alif ya i, i untuk ikan. Okey, yang kedua alif ya bunyi e, apple. Alif ya bunyi e, e, apple. Alif ya ada dua bunyi, alif ya i, alif ya i, dan juga alif ya e, e. Seterusnya alif waw. Okey, alif waw ada dua bunyi juga. Alif waw u, alif waw u. U untuk ular. Dan juga bunyi alif waw o, alif waw o, alif waw o. Contoh alif waw o untuk otak. Ingat alif waw u ada dua bunyi, alif waw bunyi u dan juga alif waw bunyi o. Seterusnya huruf ba. Okay, ba ada dua bunyi, ba, ba alif ba, ba alif ba. Contoh baju dan juga ba be, ba be, ba be. Contoh ba betik, betik. Ingat ba ada dua bunyi, ba alif ba dan juga ba be. Seterusnya baya bi. Okey, bi ada dua bunyi juga. Yang pertama baya bi, bi, baya bi. Contoh bi untuk biru, baya bi biru. Yang kedua baya bunyi be, be, baya be, be untuk beca. Ingat baya ada dua bunyi, baya bi, baya bi, dan juga baya be, baya be. Okey, untuk suku kata yang terakhir pada hari ini iaitu bu, bawau. Bawau ada dua bunyi. Yang pertama bu, bawau bu, bu. Contoh buku. Yang kedua bunyi bawau bunyi bo, bawau bo, bawau bo. Contoh bo bola. Ingat murid-murid, bawau ada dua bunyi, bu, bawau bu, dan juga bawau bo, bo, bu, bo. Sekian, itu saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Bye, sehingga berjumpa lagi.